berjumpa lagi di sini dengan Nyanyi Simbolon. Gimana kabar kalian? Semoga dalam keadaan sehat dan lancar rezekinya. Kali ini teman-teman, anak-anak tuh lagi pada main hujan. Kebetulan hujannya lumayan deras. Terus anak-anak tuh dari tadi merek-rek minta hujan, ya udah tak izin aja lah ya. Sekalian juga anak-anak belum mandi, nanti mandi sekalian. Habis main hujan, Dedek Glory itu minta dimasakin bubur kacang hijau, teman-teman. Nah, kebetulan juga di rumah lagi ada kacang hijaunya, ya udah deh langsung aku masakin aja kacang hijaunya. Nah, ini kacang hijaunya kurang lebih seperempat kilogram kacang hijau. Ini kacang hijaunya aku rebus aja sampai benar-benar lembut ya, teman-teman. Ini udah lembut kacang hijaunya, langsung aku tambahin aja jahe, kulit manis. Diaduk-aduk lagi. Terus di sini aku tambahin kurang lebih setengah sendok teh garam. Campur-campur lagi. Nah, karena di sini aku cuman punyanya vanilinya yang cair, jadi di agak-agak aja kurang lebih aku tambahin tuh seperempat sendok teh vanili cair. Kenapa pakai vanili cair? Itu karena aku nggak punya daun pandan, teman-teman. Nah, kalau teman-teman punya daun pandan bisa pakai daun pandan aja. Ini aku tambahin aja langsung gula merahnya. Gula merahnya ini ditambahin aja sesuai selera aja ya, teman-teman. Next aku tambahin santan kelapa. Aku pakai yang sasetan aja biar lebih simple ya. Yang 65 ml. Jadi aku aduk-aduk lagi sampai santannya itu tercampur rata sama buburnya. Ini warnanya udah mulai cantik ya, dan wanginya itu juga udah wangi. Karena ini masih kurang manis, aku tambahin aja gula pasir kurang lebih 2 sendok makan, teman-teman. Aku aduk-aduk lagi sampai si gula pasirnya itu larut. Untuk tambahan terakhir, ini aku siapkan kurang lebih 1 sendok teh tepung maizena, teman-teman. 1 sendok teh tepung maizena ini aku tambahkan sedikit air, air dingin ya. Dilarutkan, terus langsung aku tambahkan aja ke dalam buburnya. Kenapa? Biar buburnya itu makin kental. Aku suka aja sih buburnya itu agak kental. Jadi seperti ini teksturnya itu lebih tebal, kental, lebih padat gitu, teman-teman. Itu anak aku Glory dari tadi itu udah bolak-balik ngelihat buburnya udah matang apa belum. Soalnya kata dia udah gak sabar makannya, teman-teman. Ini makanan kesukaan dia soalnya. Wah, dia sesenang itu tuh dimasakin bubur kacang hijau. Finally, akhirnya ini udah selesai, udah matang, teman-teman. Tinggal disantap. Tuh, jadi begini nih teksturnya itu jadi lebih kental dia, teman-teman. Mantep banget ini mah. Ini langsung aku siapkan aja ke piring. Soalnya si Glory, anak aku paling kecil tuh udah gak sabar dari tadi nunggu-nungguin mau makan bubur kacang hijau buatan mamanya ini, teman-teman. Ini udah siap untuk disantap, gimana? Gampang banget kan cara masak bubur kacang hijau, teman-teman? Yuk langsung kita santap aja. Bubur kacang hijau. Pak Dede ya. Nanti dulu ya. Enak. Aku udah kali masih makan kayak gini, tapi enak. Kali ini aku mau makan. Makan kue lagi. Suka Dede? Satu. Capek. Katanya iya. Iya.